Pemirsa, video sejumlah warga menggerebek kantor aparat desa yang tengah pesta miras viral di media sosial Facebook. Pesta miras itu terjadi di kantor desa Pasahari, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dalam sejumlah video yang diposting akun Facebook, Mino Ngidiho Tuasamu memperlihatkan sejumlah warga yang mendatangi kantor desa sambil menyampaikan kekesalan mereka atas apa yang mereka lihat. Warga kesal sambil berteriak karena aparat desa berpesta miras di kantor mereka. Mino Ngidiho Tuasamu menulis keterangan video unggahannya, "Masyarakat tengah dalam ketegangan karena pandemi yang melanda di negeri ini, malahan pemerintah negeri menjadikan kantor desa sebagai tempat mabuk-mabukan. Tidak mendengar aspirasi rakyat yang mengeluh karena penerangan, lampu, dan air bersih yang kesusahan dijumpai masyarakat, malahan enak-enak mabuk di kantor desa." Ini bukan sebagai kantor pelayan masyarakat lagi, tapi sudah dijadikan sebagai tempat minum-minuman di sini. Buktinya ada. Dan ada juga perwakilan dari kecamatan hadir turun di sini untuk ikut minum-minuman di sini. Toleransi, haram hukumnya. Sini. Video. Tidak ada. Mau minum nggak kantor desa itu paling tak tahu. Ini